dipandang serius. Dan sehingga sekarang ini, dengan keadaan berleluasanya isu setiap hari di dalam akhbar, dalam TV, berkaitan dengan pembuangan bayi, berkaitan dengan kelahiran anak luar nikah, tidak ada suatu pun cadangan sama ada menteri atau pemimpin UMNO yang mencadangkan supaya hukum Islam ditegakkan. Tidak ada. Di mana yang katakan nak memperjuangkan kalimah Allah, hukum Allah pun tidak diambil pakai. Bukan saja hukum yang besar, kalau isteri sendiri pun tak mampu ditutup aurat. Walaupun perkara ini ada setengah orang kata benda tak besar, tapi ini ada contoh kepada masyarakat, terutama pemimpin-pemimpin dan agama Islam. Saya harap perkara ini perlu diambil perhatian oleh pemerintah hari ini, dan sebab kepimpinan ini adalah satu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seharusnya peraturan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum ini hendaklah diselesaikan dengan sebaik mungkin, dan sudah sampai masanya kerajaan menilai semula peraturan-peraturan yang ada hari ini supaya bertepatan dengan apa yang diakui oleh Islam sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya tuan yang dipertua, saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan wanita, iaitu bagaimana meningkatnya kadar penceraian dalam negara. Kes penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat, dan kita melihat juga ramai wanita yang menjadi mangsa, terutama banduan. Suami-suami mereka yang dipenjarakan, begitu juga mangsa kepada tahanan ISA. Bagaimana kita melihat mereka yang tidak berdosa ini, anak diyatimkan, isteri dijandakan akibat daripada undang-undang zalim ISA. Apakah tindakan yang telah dibuat oleh Kementerian Wanita untuk menyelesaikan isu yang ada hari ini? Akibat daripada pengabaian ini, maka yang menjadi mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Dan betapa ramai wanita yang menjadi mangsa kepada penyakit HIV dan seterusnya. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi sudah sampai masanya saya kira kerajaan memberi perhatian yang serius berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan kepentingan wanita. Begitu juga saya ingin menyentuh Tuan Dia Pertua yang berkaitan dengan usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Kita menyambut baik di atas usaha yang dibuat oleh kerajaan, dan kita mengharapkan supaya semua pihak memberi perhatian terhadap isu ini. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk rakyat, terutama golongan yang sangat memerlukan. Apa yang kita sedihkan ialah apabila program pendaftaran melalui e-kasih dilaksanakan, sejauh mana ketulusannya? Saya ingin harapkan supaya apabila kerajaan melaksanakan program ini, pastikan program ini betul-betul tepat kepada sasaran. Kita tidak mahu orang yang sepatutnya layak menerima bantuan tercicil. Begitu juga berkenaan dengan masalah peruntukan kepada negeri-negeri yang di bawah Pakatan Rakyat. Walaupun kami di bawah Pakatan Rakyat, kami juga adalah salah satu daripada negeri, salah satu negeri di bawah Kerajaan Persekutuan, sepatutnya diberi peruntukan yang sama. Kami dinafikan. Contohnya saya bagi contoh, bagaimana contohnya di Kelantan sendiri, walaupun kerajaan memberi bantuan, tetapi tidak kepada kerajaan negeri dan kepada JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan, yang diwujudkan secara haram sebenarnya. Sepatutnya kerajaan memberi peruntukan kepada kerajaan yang memerintah, tetapi apabila dinafikan peruntukan, maka sudah jelas bagaimana kerajaan tidak menghormati suara rakyat dan tidak menghormati sistem demokrasi yang ada dalam negara kita sendiri. Dan bagaimana kami di Kelantan dinafikan banyak perkara. Saya bagi contoh lagi, iaitu bagaimana ada daripada kalangan pemimpin yang mengatakan tidak boleh bagi pada kerajaan Kelantan kerana kerajaan Kelantan tak mampu mentadbir. Saya bagi contoh bagaimana walaupun kami tidak diberi peruntukan royalty, tidak diberi, ditukar dengan wang ehsan pun, bukan kami rakyat Kelantan tidak mahu kepada wang ehsan. Kita nak hak kami yang termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan yang ada pada kami, alhamdulillah kita dapat mampu mentadbir negeri kita. Kita melihat bagaimana kadar kemiskinan di Kelantan pada tahun 2004, bagaimana alhamdulillah kadarnya pada 10.6%, dan pada tahun 2008 turun pada 4.1%. Dan kita melihat bagaimana peningkatan KDNK
di negeri Kelantan berbanding dengan kerajaan yang ada pada hari ini, kita lihat bagaimana walaupun keadaan sumber yang terhad pada kami, pada bagaimana kami berjaya alhamdulillah pada tahun 2006 59%, pada tahun 2007 75%, pada tahun 2008 51%. Berbanding dengan KDNK peringkat nasional, kita melihat pada tahun 2006 56%, pada tahun 2007 65%, dan pada tahun 2008 46%. Jadi jelas kepada kita bagaimana kita mampu mentadbir walaupun dalam keadaan yang amat terhad. Jadi sebab itulah saya mengharapkan kerjasama daripada kerajaan pusat memberi hak kami sebagai rakyat Kelantan. Seharusnya Kelantan, rakyat Kelantan diberi layanan yang sama. Kalaulah kerajaan pusat mengambil wang cukai daripada rakyat Kelantan, kenapa hak kami dinafikan? Inilah yang kami mahu, dan kami mengharapkan perkara ini dipertimbangkan. Segala infrastruktur yang perlu untuk pembangunan negeri hendaklah disegerakan, seperti bagaimana yang disebutkan sebelum ini, pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Putra hendaklah disegerakan. Begitu juga dengan pembinaan pelabuhan hendaklah dipertimbangkan. Kalau ingin melihat negara Melayu, negeri Melayu yang hampir 95% yang adalah Melayu Islam, nak kita betul-betul nak memperjuangkan Melayu, maka seharusnya Kelantan diberi layanan yang sama. Begitulah juga dengan pembesaran jalan raya daripada Kuala Kerai ke Kota Baru dan seterusnya, seharusnya diberi ruang, diberi keutamaan oleh pihak kerajaan. Saya ingin menyentuh juga Tuan Di Pertua isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan permit edaran antarabangsa ataupun International Circulation Permit, iaitu ICP, yang berlaku. Isu ini berlaku di sempadan, iaitu dalam kawasan saya kebanyakannya, yang melibatkan antara rakyat Thailand dengan rakyat rantau panjang. Kita melihat bagaimana pelanggaran ini berlaku berleluasa. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kerajaan sejauh mana tindakan dibuat. Sebab daripada permit ICP ini menetapkan bagaimana pengecualian kenderaan asing masuk ke negara ini hanya dalam jarak 2 km. Ini sahaja yang diperlukan. Sedangkan bagaimana apa yang berlaku hari ini, setiap hari berpuluh-puluh kereta sewa rotu daripada Thailand masuk ke sempadan Malaysia dengan menggunakan alasan permit ini untuk mengangkut penumpang-penumpang, sehingga tidak ada yang peluang dan peluang untuk pemandu kereta sewa tempatan untuk mencari rezeki. Ada di kalangan pemandu kereta sewa ini mengadu mereka tidak mampu untuk membayar sewa, untuk membayar insurans kereta mereka. Mereka tidak mampu untuk menyara persekolahan hidup mereka kerana mereka tidak ada pendapatan. RM10 sehari pun kadang-kadang tak dapat. Kerana habis penumpang ini disapu oleh kebanyakannya daripada rotu yang daripada Thailand ini. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian, disemak balik segala undang-undang yang menyebabkan kerugian pada rakyat sendiri. Apa saja perjanjian dua hala sama ada dengan Thailand ataupun dengan Singapura, saya harap perkara ini diberi perhatian, dinilai semula oleh kerajaan supaya apa saja perjanjian yang dibuat ini tidak merugikan rakyat. Begitu juga perjanjian ICP ini yang telah termaktub sejak daripada 1994, seharusnya dinilai balik supaya perjanjian ini tidak merugikan rakyat dan menjaga kepentingan rakyat tempatan. Ya, Mak. Tolong, ya, Mak. Habis dah masa? Allah. Lagi ada sikit, ya, Mak. Okey. Terima kasih, Tuan Di Pertua. Satu lagi, Tuan Di Pertua, saya ingin menyentuh iaitu berkenaan dengan kebajikan para pekerja, iaitu berkaitan dengan pekeso, yang mana kita dapati banyak majikan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka dengan pekeso, dan ini menyebabkan apabila berlakunya kemalangan dan sebagainya, yang rugi adalah pekerja kita. Bagaimana kita lihat kemalangan, malang tidak berbau, dan banyak kes-kes yang berlaku, dan saya harap supaya pihak kementerian memantau agensi dan badan-badan seperti ini supaya pembelaan terhadap pekerja itu kita benar-benar terjamin. Sebagai satu contoh, satu kes yang berlaku dalam rakyat kawasan saya sendiri, bagaimana dinafikan hak untuk mendapat pampasan sedangkan dia mendapat kemalangan semasa bekerja. Saya tak mahu perkara ini berulang, dan saya harap kementerian mengambil tindakan. Dan kita dengar bagaimana dalam akhbar berita sebagaimana yang semalam berkaitan dengan bagaimana pekerja meninggal akibat terhidu gas beracun semasa bekerja. Ini juga satu perkara yang amat menyayat hati. Jadi saya harap supaya semua golongan, semua pihak merasa mereka ini didahulukan, sebagaimana slogan kerajaan hari ini,
rakyat didahulukan. Saya harap slogan ini bukan semata-mata slogan, tapi benar-benar dirasai oleh rakyat di bawah. Dan sekali lagi sebelum saya menghentikan ucapan saya, saya minta kalau betul-betul rakyat kerajaan hari ini meletakkan keutamaan rakyat, bukti dibayar. Sekian dulu, terima kasih Tuan-tuan.